lihat ada beberapa yang naik motor pak langsung lempar sampah. Ada itu sampah luar, orang luar. Jadi maksud saja kita besok kan akan membentuk jaga warga. Kalau itu belum terkondisikan, kalau belum ditangani, jaga warga itu intinya untuk menghalau pembuang sampah. Jangan sampai Kota Baru dijajah sampahan sampah gitu. Ada kekhawatiran pak, Kota Baru sekarang harus promosi untuk wisata pak ini pak. Maka dari itu, karena apa? Wacana Kota Baru, Malioboro dia dibagi Malioboro sini rencana itu mau dibuat wisata kan. Jangan sampai akhir ini wenggono wis berantakan ra jelas gitu loh. Saya nggak mau karena nunjuk mas kita asli domisili sini asli, jadi nggak mau kampung kita tuh dilanda sama dijajah sampah. Iya pak,